kita lus aja untuk lihat detailnya. Yuk kita lus. Hai guys, kembali lagi di Kim's Hobbies. Hari ini kita mau ngelus ini guys. Ini fokusan saya. Ini itu Honda City Turbo. Ini fokusan saya karena ini bentuknya lucu ya guys ya. Saya suka mobilnya kecil-kecil, lucu guys kalau dikumpul-kumpulin. Yuk kita langsung aja. Yang pertama kita mau lus ini guys. Nah, ini City Turbo warna biru muda. Tampo nomor 8 ya guys ya. Yuk kita lus aja. Kita dobrak-dobrak. Nah, ini barangnya. Kita lihat. Kita jajar-jajar di sini ya guys ya. Yang kedua kita lus yang warna merah nih guys. Kita coba lus yang warna merah. Nah, ini warna merah guys. Nomornya 85 ya, tamponnya ya. Merahnya cantik ya guys ini ya. Kita taruh di belakangnya sini deh. Nah, yang ketiga kita lus yang ini guys. Ini warna hitam. Warna hitam tampo nomor 5. Di sini ada dua warna hitam ya guys. Ada dua warna hitam. Ini kan tampo nomor 5 ya. Kalau yang ini tampo nomor 8. Dia bedanya velg dan base-nya ya guys ya. Kalau yang nomor 8 itu velgnya warna merah. Kalau yang nomor 5 warnanya chrome. Base-nya juga yang nomor 5 itu base-nya warna biru. Kalau yang nomor 8 warnanya merah base-nya. Nah, tuh kan. Kalau kita jajar-jajar lucu guys ini guys. Bentuknya cakep nih guys. Nah, ada satu lagi guys. Ini kita mau dobrak ini. Kita mau lus yang ini. Nah, ini seri Japan Historic 3 ya guys ya. Japan Historic 3. Ini City Turbo warna orange. Kita lus aja untuk lihat detailnya. Yuk, kita lus. Dobrak guys. Nah, ini dia guys. Udah kita lus, ini City Turbo yang Hot Wheel Premium ya. Ini seri Japan Historic 3. Kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat kita bedain sama yang seri reguler ya guys ya. Nah, ini depannya detailnya komplit ya guys ya. Dari lampunya udah didekal, terus logo Hondanya juga detailnya bagus, grillnya juga ada garis-garisnya, lampu sennya juga lengkap. Kalau yang reguler ini kan dicat sewarna bodi guys. Ini velgnya model velg ini ya guys ya. Ntar saya cari fokusnya dulu. Aduh, fokusnya arahnya ini. Velgnya model OZ ya guys ya. Ini juga di bagian belakang juga detail lampu belakangnya bagus. Dekal semua.
kalau kita bandingin sama yang reguler tuh beda banget guys. Ini sama ya, sama yang reguler tidak ada details beyond. Nah ini bedanya base-nya besi guys. Kalau yang ini base-nya besi, jadi dia lebih berat, banyak karet. Ini lucu ya guys ya, untuk dikoleksi. Kalau saya sih suka, lucu untuk dikoleksi ini. Nah di sini juga ada, aduh fokusnya, dekalnya turbo 2 tuh di windshield-nya, di kaca depannya juga ada dekal ya guys ya, City Turbo 2. Nah, dengan nomor 11. Sebenarnya ada satu lagi guys, itu warna kuning yang versi 50 tahun kalau nggak salah. Itu warna kuning guys, bagus, itu jarang banget, susah banget didapat. Kalau ada pun di toko online, di marketplace, harganya mahal sekali. Nah ini oke, mungkin segitu dulu video dobrak fokusan dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.